Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini ada beberapa calon, maksudnya saya ada juri yang mungkin kita untuk training, saya termasuk, saya undang. Ini yang pertama ada Mas Dadang itu dari kemarin juga yang di mana kemarin KKM ya Mas Dadang. Nah itu kita undang, kita coba untuk training. Dan sebenarnya ada satu lagi juri namanya Mas Agus Purnomo, juri Kebayoran ya Mas ya. Lenteng ya. Itu ada satu, mungkin juga nanti akan bergabung di PKM, cuman saya belum bisa undang apa namanya, jadi besok nanti mungkin kita ikut apa di training dulu nantinya. Jadi nanti yang sudah kayak sekarang PKM yang sudah ada ya, mungkin untuk bisa bantu termasuk juri dari PKM semuanya ya. Kemudian pada hari ini saya mengundang teman-teman semuanya, jadi saya di sini mengagendakan apa namanya untuk hari ini yang akan kita diskusikan bersama, kita bahas bersama, yang perlu kita bicarakan bersama. Saya butuh pemikiran, pendapat dari teman-teman semuanya, baik juri maupun kru ataupun media yang hadir di sini, yang saya undang, minta untuk pemikirannya ataupun sarannya, nanti mungkin kita bisa jadi kemas menjadi sesuatu yang lebih baik untuk PMM dan PKM gitu. Nah, yang pertama agendanya yang pertama adalah mengenai konsolidasi tim juri, karena kan juri kita sebenarnya sudah ada matang, cuman kan kita perlu untuk rollingan, karena kan teman-teman kadang-kadang yang tugas-tugas daerah ataupun yang tugas lain kan ada yang mungkin tidak bisa di cancel, atau mungkin ada yang lebih ada mendesak atau ada halangan, jadi kita bisa untuk lebih mudah untuk ngerollingnya, walaupun tetap akan kita batasi nanti untuk tim jurinya baik PMM maupun PKM gitu. Kita masuk aja langsung agenda yang pertama. Yang pertama itu ini, saya mau juri-juri yang ada di PMM dan PKM kita yang sudah lama kita gadang-gadang dari awal, termasuk saya dengan Pak Agus, dengan tim yang PMM yang sudah kita bicarakan, bahwa nanti akan ada MOU atau perjanjian apanya kesepakatan bahwa untuk juri-juri dan PKM ini nanti akan kita ikat apa namanya perjanjian itu, nanti perjanjiannya kita perlihatkan seperti apa gitu. Nah, jadi biar kita coba bisa lebih solid, intinya gitu ya, di tubuhnya PMM PKM bisa lebih solid. Jadi kemanapun nanti kita bertugas atau dimanapun kita bertugas, teman-teman semua juri ya bisa untuk menjaga itu semua gitu. Pertama menjaga dari diri pribadi masing-masing dan juga untuk PMM dan PKM itu gitu. Kemudian juga nanti mungkin saya akan ada untuk penunjukan koordinator dari untuk leader juri ya, juri PMM dan PKM nantinya. Jadi nanti koordinator itu, selain nanti ada kepala divisinya sendiri. Jadi setiap tim juri ini saya mau ada leader yang mungkin bisa apa namanya ya, kalau semua jadi pemimpin saya yakin semuanya bisa, maksudnya jadi satu orang yang mungkin menampung aspirasi, menampung apa namanya atau saran-saran dari teman-teman, sehingga bisa menemukan sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Jadi saya minta koordinator hanya untuk itu. Jadi bukan untuk mengatur harus ini enggak, tapi tetap PMM dan PKM tetap mengusung, kita guyub rukun bareng-bareng, kita bersama-sama. Nah, ini yang agenda yang pertama. Ini kan mengenai perjanjian. Ini yang pertama, agenda pertama ini yang saya fokuskan kan tim juri ini. Nah, saya harus tanya dulu sama teman-teman semuanya. Teman-teman semua yang ada di sini, khususnya tim juri, jika bersedia untuk bergabung dengan PMM dan PKM secara loyalitas, monggo silakan di sini. Ikut sampai dengan habis di sini. Kalau tidak, ya mau nggak mau ya
ya saya maksudnya apa silakan di luar gitu, tetap nggak apa-apa, tetap kita di sini tapi tidak bergabung di sini karena kan kita mau sepakat dulu gitu kan bahwa kita mau ikut semua gitu, bahwa saya mau di tubuh PMM PKM se apa namanya ya untuk loyalitas di PMM dan PKM, walaupun tetap kita tidak pernah membatasi untuk bertugas dimanapun gitu. Jadi ini saya sampaikan tanya untuk teman-teman yang ada di sini, sebelum nanti coba video call si Jokowi sama si Haris di video call di apa namanya grup dua itu gitu. Masa ke siapa ya mas ya? Siap. Nah ini nanti mungkin ada beberapa juri yang mungkin memang akan kita ambil lagi. Jadi untuk memenuhi, termasuk dari beberapa wilayah Jawa dan Sumatera. Jadi saya sangat selektif untuk juri. Jadi intinya untuk teman-teman juri semua, ini jadi minta kesepakatan loyalitas teman-teman semuanya untuk di PMM dan PKM. Itu yang untuk apa ya kelangsungannya PMM dan PKM ini gitu. Jadi saya minta itu nanti perjanjian itu ada di situ, ada syaratnya, ada itu semuanya gitu. Itu nanti bisa dibaca dan saya yakin semuanya yang saya panggil memenuhi itu, makanya saya panggil. Gitu. Memenuhi itu jadi saya panggil nanti bisa dibaca. Nanti bisa dibaca semua. Jadi intinya tetap memprioritaskan tiap gelaran PMM dan PKM. Kemudian kalaupun ada ditugas di tempat lain tetap harus izin. Nanti ada kita tunjuk harus ke siapa izinnya. Jadi izin nanti diizinkan atau tidak itu nanti tergantung dari yang nanti kita tunjuk dengan kesepakatan yang tadi di dalam situ ada sebenarnya. Sambil dibaca nanti sambil jalan. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya menjaga attitude. Harus menjaga attitude. Attitude ini bukan hanya di lapangan. Bukan hanya pada saat bertugas. Karena saya mau seperti yang pernah sering saya ketika briefing itu saya selalu menyampaikan bahwa kita harus jaga attitude. Attitude-nya juri-juri semua biar nama juri terkenal, tapi terkenalnya baik. Gitu. Jadi ketika di sana oh juri itu oh iya gitu. Kalau juri itu mah gampang. Itu kan susah. Ceritanya beda gitu ketika pemain itu berbicara seperti itu. Itu yang saya mau saya mau buat di sini. Gitu. Mudah-mudahan semua teman semua bisa sepakat untuk itu. Intinya seperti itu. Dan ketika bertugas pun ya dimanapun bertugas ya tetap seperti itu. Gitu, tetap satu menjaga attitude-nya dari bahasa emosional, kemudian juga tata cara penilaian, kemudian harus dengan tetap kelayakan. Walaupun kita tidak melarang teman-teman semua membawa, kalau punya bos-bos itu dibawa silakan, tetapi tetap berbicara bahwa itu ada di kelayakan gitu, karena kita tidak memungkiri itu semua, jangan pernah memaksakan gitu. Jadi tetap bicara kelayakan gitu. Dan nanti pun kalau kita sudah member, saya misalkan member-member ini buruk kan semuanya ada pengurus mainnya, tetap bicara kelayakan gitu kan, gitu. Itu yang harus kita lihat kan. Jadi tidak mencederai diri teman-teman semuanya ataupun nanti diri PMM juga gitu. Itu karena saya sudah memecat beberapa juri yang saya pikir bukan memecat sih, maksudnya tidak menggunakan lagi lah, tidak saya gunakan lagi untuk di PMM maupun PKM. Itu udah beberapa orang gitu, karena saya nilai dari attitude tadi. Attitude bukan pada saat kita berlomba doang, tapi attitude juga di luaran. Jangan ketika di lomba oke, tapi bagus, tapi di luaran attitude-nya jelek, ada cerita miring kemana-mana gitu, si ini sana gitu. Itu yang juga harus saya minta dijaga gitu. Kemudian ini untuk juri hanya itu. Kemudian untuk leader ini saya sih sepakat maunya kita saya minta itu kesepakatan dari teman-teman semua. Saya tidak mau menunjuk siapapun itu. Jadi
teman-teman ini merasa siapa yang senyamannya teman-teman? Ada nggak? Kalau untuk PMM siapa yang kira-kira mau di yang perlu diajukan? Bagus. Ini juri PMM ada 1, 2, 3, 4. 1 lawan 3, bagus ya. Yang lain? Bagus. Ini aklamasi nih. Aklamasi, Bang Bipi tolong catat Bang Bipi ya. Sepakat ya? Sepakat. Jadi untuk leadernya apa? Dari juri PMM bagus ya. Jadi nanti tetap apa nanti koordinasi tetap dengan Pak Agus. Tetap saya minta ikut bertanggung jawab dengan PMM ya Pak Agus ya. Siap. Gitu. Kemudian yang PKM? Mas Wagu. Enggak apa-apa dari juri PMM pun enggak apa-apa. Ayo siapa? Mungkin diajukan dari PMM mengajukan untuk leader juga enggak masalah. Maksudnya untuk mengganti suara juga enggak apa-apa. Kan yang juri PMM lebih mengerti. Gini Pak, mohon maaf. Kalau untuk PKM ya, PKM itu untuk saat ini kan mayoritas di wilayah Jakarta. Minimal sosok beliaunya itu orang di sini. Karena untuk mengayomi, untuk koordinasi, untuk langkah berikutnya di PKM itu lebih enak. Siapa Pak Gus? Jangan itu, menurut sampean, kan siapa? Kalau untuk PKM? Kalau saya sih Mas Danang. Ya kalau saya pribadi juga Mas Danang. Kenapa? Sosok beliaunya juga orangnya sudah low profile, sudah bisa menguasai sistem kita. Jadi untuk memberikan penjelasan ke rekan-rekan itu bisa. Mampu beliaunya ini. Kalau saya setuju dengan Mas Danang. Mas Willy gimana? Mas Willy? Mas Aja? Setuju Pak. Mas Danang. Mas Danang sendiri sekarang siap Pak? Siap. Siap. Pergaisan sebagai koordinator, sebagai leader, jadi posisinya sama dengan Pak Agus adalah untuk yang di PMM Pak Agus, yang di PKM Mas Danang. Nah ini sebenarnya ini saya maunya kalau sudah fix itu nanti kita sumpah seperti ini bareng-bareng. Gitu, kita sumpah ini bareng-bareng, yeah. Kita loyalitas bareng-bareng, itu nanti mungkin nanti kita ucapkan terakhir aja ya kali ya.